Aduhai Tasik, damai sungguh hatinya apabila merasai keringan airmu. Hai, tenteramnyalah jiwa ini apabila mendengar airmu mengalir dengan tenang. Tetapi, setenang itukah hati-hati kami yang datang bertandang kembali? Dan setenang itu jugakah hati-hati orang yang akan menyambut kami di daerah ini? Tapi Mak, tak boleh. Ini kan tugas saya. Lagipun, ini bukan kumpulan pertama saya iring orang ke Tasik Permai. Ya, betul. Biasanya kau iring orang ke sepenuhnya. Tapi kali ini kau iring orang buta. Mak bukan apa. Mak cuma risau. Nanti, insyaAllah Mak, dengan kepakaran yang saya ada, saya dapat mengembangkan diri dekat atas kayak tu. InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi, kau tidur kat sana saja. Mak, 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam? Biasanya 2 hari je. Kita orang terpaksa menimbangkan keadaan fizikal mereka, Mak. Sebab itulah kami panjangkan sedikit latihan bagage mereka. Doa tu pun satu. Datang tak nampak apa-apa nak berusaha orang buat benda-benda macam ni. Sebetulnya, Mak, saya mengagumi semangat mereka untuk turut sama terlibat dalam kegiatan-kegiatan macam ni. Sebab itulah saya teringin sangat nak latih diorang. Jadi kau sendiri tak yang tawarkan diri untuk buat benda ni? Haa, Mak. Kebetulan Faizal dengan Chong sedang iring kumpulan pelancong Jerman pemerintah sebelah tarik dekat Ilonio. Yazid pula baru berangkat ke Pekah untuk membuat umrah. Kaki tangan yang ada hanya saya dengan Abang Izzy je. Kau ni memang sinarik saya bangkit. Tak ada beban batu di galas. Mak bukan apa. Mak cuma bimbang sama tangkau ke apa? Mak, janganlah bimbang. Buat polis yang buat penyelamat pihak Permai Rizal akan mengelilingi ekspedisi kami. Mereka akan cepat-cepat bertindak kalau ada sesuatu yang berlaku kepada kami. Tapi Mak takut mereka hanya menjaga kebajikan orang putih itu sahaja. Sama dengan kau dia abaikan. Tak. InsyaAllah tak. Macam tu sekali simpan dalam kau lapar. Haa, bang. Saya pun tak tahu kenapa dia bersurat macam tu. Walhal sebelum ni dia amat memahami tugas saya. Malah selalu bagi dorongan kepada saya. Agaknya dia menentang ambil resign kali ini. Sebab kumpulan yang datang ini terdiri daripada orang-orang cacat pengantin. Dia tentu sedia maklum tanggungjawab yang dia amanahkan kepada kita lebih berat daripada sebelum ini. Dia mungkin akan mengancam nyawa putera tunggal kesayangan ini. Mungkin juga abang. Tapi sekali fikir, abang rasa aneh lah Zafar. Apa yang anehnya bang? Mak Zafar bukan calon-calon wanita di bandar kita ni. Dia amat disegani walaupun sudah bersara dari tugas dia sebagai pegawai. Dia pemimpin wanita yang betul. Dia disanjungi kerana fikiran terbuka dan berpandangan jauh. Tapi dalam hal macam ni, dia berpendirian macam wanita kolot pula. Pelik kan? Entahlah bang, sebesarlah saya jadinya. Saya memang bersedia untuk mencurahkan ilmu dan kemahiran berkayak saya kepada semua orang. Tak kira lah sama ada orang tu normal ke, cacat ke. Tapi bila memikirkan pandangan sebab mak saya, saya menjadi saya. Dah, Zafar. Mak Zafar tu sebenarnya dah sayang dengan Zafar ni. Zafar kan nak tunggalnya. Zafar juga merupakan harta paling makna yang ditinggalkan oleh ayah Zafar. Arwah ayah Zafar. Dia takut jadi apa-apa yang tak baik. Dia takut kehilangan Zafar. Betul ke mak saya kalau puan macam tu sebab dia sayang saya? Entah-entah ada sesuatu tersembunyi di sebalik perangai mak saya.
kau dari semua perlu tahu adalah kalian datang ke sini adalah untuk mempelajari cara-cara untuk berkayak serta menyertai ekspedisi berkayak. Dalam ekspedisi berkayak, keselamatan semua peserta amat penting. Oleh itu, para peserta tidak boleh terlalu berpisah antara satu sama lain. Jadi, kalau sesuatu terjadi kepada mana-mana peserta yang lain, peserta-peserta lain boleh bantu dengan cepat. Betul tak, Abang? Haa, pandai. Tapi je Abang nak cakap je, tahu. Abang tak nak tengok selama berlaku. Semalam dah Abang terangkan teorinya dan kita juga sudah melatih praktikalnya. Jangan buat saya lagi, Zang. Nanti yang kita terancam. Abang akan menggunakan dengan peserta semalam. Sebagai yang ini, dan saya pernah ke semua terakhir. Ya, Abang. Kita janji tak akan berlaku lagi. Zang memang beruntung dapat berpasangan dengan Haris ni. Ini tidak perlu bermakna cuma bunyi lain tidak bagus. Semua turun bunyi nampaknya telah menunjukkan komitmen masing-masing kecuali Nazar dan Syamsul. Apalah hanya dengan si Nazar dan si Syamsul itu? Banyak pula soalnya. Dengar saja dah penerangan Nazar pada Abang Isi itu. Saya dah bagi Nazar dan Syamsul keberatan nak benarkan pasangan masing-masing mendayung. Mereka rela mengendalikan kayak mereka sendiri. Ya kan, Haris? Tak, tak rasa pula. Memang betul, Zam. Aku nampak air mata suri dah bergenang. Jika sewa sungguh tidak mendayung. Sekali pandang memang Nazar bagi penepasan fizikal kepada suri. Tapi sikap Nazar itu sebenarnya merupakan penggeraan mental bagi suri. Idea dari sama sepuluh asyik bertekak saja tadi. Idea itu dah tarik muka yang takut berapa belas sebab tak dapat mendayung. Saya yakin suri dan idea datang kemarin kerana mereka juga ingin merasa susah senang dan berkayak. Jadi, bagilah peluang kepada mereka untuk sama-sama mendayung. Abang harap saudara-saudara semua memandang positif dan berkembang demi kebaikan kita bersama. Sekarang, kita akan berkayak balik ke tempat mulai. Hari ini, kami mampu lihat adanya semangat berekspedisi dan semangat setiap kawan antara satu sama lain. Sebelum sampai ke tempat mulai kita semalam, Abang akan suruh buat rafting sekali lagi. Tapi untuk apa pula, Bang? Kami nak ajar cara-cara menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain jika ditakdirkan berlaku peristiwa kayak terbalik semasa kita sedang berekspedisi. Ada beberapa cara untuk memberi dan mendapatkan pertolongan seandainya peristiwa yang tidak diinginkan berlaku. Cara pertama dikenali sebagai komando rescue. Apa benda ni, Bang? Dalam komando rescue, kita akan cuba selamatkan diri kita dan masuk semula ke dalam kayak tanpa bantuan orang lain. Selain itu, kita dapat juga D-Rescue dan H-Rescue. Dalam kedua-dua cara ini, kayak-kayak Abang Piran akan datang membantu kayak yang terbalik. Dalam latihan kita nanti, kami mahu semua saudara memainkan kedua-dua peranan iaitu menjadi orang yang menyelamatkan dan menjadi orang yang diselamatkan. Hari bunyi itu. Tapi, sebelum kita meneruskan latihan kita, kami minta maaf kerana kami terpaksa tukar beberapa pasangan supaya latihan kita menjadi lebih lancar. Turun, sila bertukar dengan Nazar. Sila bertukar dengan Nazar dan Haris. Sila bertukar ke tempat dengan Syamsul. Apanya, banyak lah Nazar. Tak payah berdayung lagi. Tak adanya, aku ketuk Syamsul dengan berdayung kalau dia tak payah berdayung. Razman, sila bertukar tempat dengan Cikyong. Orang yang duduk di hadapan, sila pegang komen kayak di kiri kanan saudara semua. Kuat-kuat ya. Bagi memudahkan beberapa orang jenuh di pindah kayak. Pergilah tidur. Abang tengok kawan-kawan Zam dah lama berlayar ke lautan mimpi. Zam pun tentu lebih letih macam mereka juga kan? Memang saya letih abang. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak ada melelapkan mata. Sebab itulah saya keluar dan duduk di beranda celek ini untuk berserah dengan angin malam. Lagi orang seperti saya, tak ada beza dengan antara malam atau siang. Apa yang menyebabkan Zam tidak boleh tidur? Latihan siang tadi terlalu lasak ke? Atau tempat penginapan, makan minum dan layanan kami di sini? Tempat penginapan, makan minum dan layanan yang kami terima di sini cukup memuaskan, Bang. Habis tu, kenapa Zam tak dapat tidur? Saya tak boleh tidur sebab saya terlalu gembira, Bang. Saya terlalu gembira mengenangkan pencapaian baru saya dan rakan-rakan saya hari ini. Terima kasih, Bang. Tanpa bantuan Amal dan Zafar, kami tak mungkin dapat berhasil semua ini. Semua pihak mainkan peranan, Zam. Kalau Abang dan Zafar saja yang bersungguh-sungguh, boleh tunjuk ajar. Sedangkan Zam dan rakan-rakan Zam tidak beri kerjasama, tak jadi juga, kan? Oh, ya, Zam. Ada satu hal yang Abang nak tanya pada Zam. Apa dia, Bang?
apa sebenarnya yang telah mendorong Zam bersusah payah mengatasi di sini? Aktiviti-aktiviti rekreasi sering mendapat sambutan hangat daripada ahli-ahli pertubuhan kami, bang. Tapi sebelum ni, aktiviti-aktiviti kami hanya merupakan perkelahan, hadu paga, melalui gua dan mendaki gunung. Kami sering je bawa menikmati keindahan alam. Maafkan abang, macam mana Zam dan kawan-kawan menghayati keindahan alam ni? Dalam keadaan masih yang tak dapat melihat keindahan tu. Kami menghayati melalui hati kami. Jari-jari yang menyentuh alam yang segar ini akan terus tertancam di hati. Dan inilah kumpulan orang cacat penglihatan pertama yang sampai kemari. Oh ya Zam, punyalah banyak pihak yang menyediakan kumpulan kayak. Kenapa tempat peranginan ini juga yang menjadi pilihan? Sebenarnya dulu, rakan-rakan sepenjabat saya ada bertandang kemari untuk ekspedisi berkayak. Ya Zam, tak ikut serta dengan mereka sekali ke? Memang saya nak ikut, tapi mereka pandang remeh-temeh keinginan saya. Sebab itulah Zam mengusahakan ekspedisi ini ya? Ya bang, kebetulan saya dapat tahu alamat tempat peranginan ini daripada perbualan mereka. Tambah menyemarakkan semangat saya untuk kemari ialah pujian-pujian mereka terhadap kakitangan negara sini. Tapi, masa Zam mengajukan permohonan kepada kami, Zam terfikir tak kemungkinan permohonan Zam akan ditolak? Terfikir juga bang, bukan senang tempat peranginan dan pusat-pusat relasi nak membenarkan orang cacat menggunakan kemudahan dan peralatan mereka. Macam mana pun, setelah saya tulis surat saya dengan panggilan telefon, saya yakin pihak tempat peranginan ini ikhlas menyambut kedatangan kami. Ikhlas tu memang ikhlas Zam. Tapi, berdebar-debar juga, kami nak sambut rombongan istimewa yang diketuai oleh Zam ni. Ya, saya memang dapat mengesan debaran dan rasa tergamam abang dalam perbualan sebelum kita menerusi telefon. Tapi, saya yakin debaran dan rasa tergamam itu dah hilang lepas abang bertemu dan melatih kami siang tadi. Betul ke Zam? Melihat akan kesungguhan Zam dan kawan-kawan Zam siang tadi, abang sering terlupa yang Zam dan kawan-kawan Zam ni cacat penglihatan. Abang nak buat kamu macam orang normal, maaflah. Kami baru sehari mengenal kayak. Pada pendapat abang, bolehkah kami berkayak melintasi tasik permen mulai esok? Cukup ke bekalan pengetahuan dan pengalaman yang baru sehari kami miliki ini? Kalau Zam dan kawan-kawan Zam mengekalkan prestasi seperti siang tadi serta sentiasa mengikut arahan abang dan Zafar, insyaAllah tasik permen akan dapat Zam dan kawan-kawan takluki. Kesian apa bulan Nurul? Bulan kami menyusahkan abang. Sekejap abang terpaksa ke depan. Kejap pula abang terpaksa berpulangkan balik ke belakang. Abang tak reti ke? Abang dah biasa hidup macam ni Nurul. Kan ini tugas abang. Lagipun dengan kerapan ke belakang begini, sajalah abang dapat memastikan semua peserta tidak menghadapi sebarang masalah. Tapi tentu ekspedisi kali ini jauh lebih menentukan. Yelah, bukan senang nak kawal satu kumpulan yang sebahagian besarnya terdiri daripada orang cacat penglihatan. Macam mana pun, apa yang sedang kita lakukan sekarang jauh lebih baik daripada apa yang abang bayangkan ketika pertama kali berbual dengan Zam dalam tempoh. Apa yang abang bayangkan? Abang bayangkan semua yang datang ini tak dapat melihat. Pasti akal juga abang memikirkan macam mana nak mengendalikan seperti sini. Dah, Zam tak cakap ke yang setiap kegiatan rekreasi yang dianjurkan oleh pertubuhan mereka biasanya disertai oleh ahli-ahli rabun dan ahli-ahli bersekutu? Tak pula, abang pun tak teringat nak bertanya. Tapi, nasib baik juga ada peserta rabun dan normal dalam kumpulan ini. Kalau tak, susah juga abang dan Zafar. Sebetulnya, kehadiran Nurul dan ahli-ahli bersekutu lain dalam ekspedisi ini bukan saja meringankan tugas abang dan Zafar, malah turut memberi beberapa pengajaran kepada kami. Apa maksud abang? Yelah, Nurul, Haris dan kawan-kawan lain secara tidak langsung telah mengajar kami cara yang betul untuk memimpin orang cacat penglihatan serta bagaimana melayan makan minum mereka. Apa sangatlah pengajaran itu berbanding dengan ilmu yang kami dapat, ya bang? Ada pengajaran yang lebih penting daripada itu, Nurul. Pengajaran apa, bang? Nurul dan kawan-kawan Nurul telah mengajar kami untuk kesabaran. Kagum sungguh abang tengok Nurul, Haris, Cikyong dan lain-lain menunjukkan bahagian-bahagian kayak dan cara-cara mendayung pada kawan-kawan lain semalam. Oh, itu. Sebenarnya penerangan abang dan Zafar agak membingungkan mereka yang baru kena kayak. Mereka juga tidak dapat lihat aksi abang dan Zafar. Jadi memang wajarlah kami membantu. Itu memang betul. Tapi abang rasa abang memang tidak mempunyai darjah kesabaran tinggi itu untuk mengajar seorang demi seorang hingga mereka benar-benar faham. Haris, Zam tu dia berasal daripada mana?
Kalau Zafar nak tahu apa-apa tentang Zam, tanya ke. Apa pula aku? Kan semua benda peribadi Zam ada dalam otak kau. Kau ni? Dengan berhati ni, Rul. Aku main-main saja. Sebenarnya, Zam masih berada Kelantan. Zafar. Tapi, masa dia baru berusia 3 bulan, dia diserahkan kepada keluarga angkatnya yang menetap di Johor. Kenapa dia serahkan dekat keluarga angkat? Keluarga ni miskin ke? Menurut Zam, keluarganya keluarga ternama dan berada demi menjaga kedudukan. Zam itu disingkirkan. Macam mana pun, Zam beruntung kerana keluarga angkatnya telah memberi kasih sayang dan pendidikan dengan secukupnya. Kau perasan tak, Haris? Perasan apa? Muka Zam dan muka Zafar seiras. Yelah, cara mereka berjalan, cakap dan tubuh mereka juga sama. Zafar Muzamin. Nama pun nak dekat-dekat sama. Hai Zafar. Hai. Lamanya Fuzin dah baca main tu? Mana ada. Saja je ni, belik-belik muka. Syok sendirilah tu. Perasaan awak pun dia paling kacak kan? Bukan macam tu lah bang. Habis tu apa? Macam ni, malam tadi Haris dengan Nurul kata muka saya dan Zam hampir sama. Kewatakan pun hampir sama. Jadi, Zafar tengah pastikan lah sama ada yang mereka cakap tu betul atau tak. Sebenarnya, masa pertama kali saya pandang Zam, saya rasa macam saya tengah tengok diri sendiri kat depan cermin je. Lepas tu, raut muka dia, bentuk badan dia, semuanya lebih kurang sama je. Yang berbeza hanyalah mata dia je yang sentiasa tertutup. Mula-mula, saya buat tak tahu je. Tapi, bila Nurul dengan Haris cakap malam tadi, Abang pun perasan juga yang Zam dan Zafar mempunyai banyak bersamaan. Inilah bukti kekuasaan Allah, Zafar. Dua insan yang bukan adik-beradik kandung mempunyai rupa parah yang sama. Ya ke kita orang bukan adik-beradik kandung? Dah tu, Zafar. Jangan nak melalut gula. Tinggalkan cermin tu. Jom kita pergi sarapan dan lepas tu kita teruskan ekspedisi kita. Assalamualaikum, Mak. Salam. Zafar. Ya, Mak. Kenapa Mak duduk teman orang dekat depan muka pintu ni? Bukanlah. Mak ni, Mak macam lah kita tak pernah berjauhan. Tapi kali ni Mak rasa kita jauh pun. Kenapa Mak rasa macam tu pula? Sebab kau langsung tak nak telefon Mak. Dah lah orang-orang yang kat sana pun tak boleh nak sampaikan kau pada dia apa-apa. Risau Mak tau. Maafkan saya, Mak. Saya tak patut biarkan Mak risau kat pintu ni. Memang salah saya pun tak telefon Mak. Sedar pun kau. Sebenarnya, apabila saya masa lapang, saya sering nak ikut berbual dengan peserta ekspedisi sampai larut malam. Tak sampai hati pula nak kacau Mak pada waktu malam macam tu. Ada-ada je alasan kau. Macam mana pun Mak bersyukur sangat sebab kau balik dengan Samai. Saya pun bersyukur sebab ekspedisi tu berjalan lancar. Oh ya Mak, esok Mak ada kerja tak? Sepatutnya mesyuarat jawatan kuasa kaum ibu akan diadakan esok. Tapi mesyuarat tu dibatalkan. Jadi, Mak tak ke mana-mana lah kan? Macam tu lah. Kenapa? Nak ajak Mak pergi mana? Saya nak ajak Mak pergi ke tempat peranginan yang saya kerja tu. Tak nak lah Zafar. Mak dah selalu pergi sana. Saya bukan nak ajak Mak bersosia kat sana. Habis tu? Saya nak ajak Mak menonton video. Video apa? Video rakaman ekspedisi berkayak yang baru berakhir tu lah. Tu pun nak divideokan? Mestilah Mak. Peristiwa tu merupakan peristiwa bersejarah bagi tempat peranginan tu. Sekaligus, rakaman ni juga membuktikan yang orang cacat penglihatan juga boleh berkayak kalau kita bagi peluang. Mak pergi ya, Mak. Yelah. Macam tu lah. Ada apa lagi ni? Lapar lah. Mak pun dah lapar. Jomlah kita pergi dapur. Ada 36 orang semuanya. Ni gambar masa mereka diperkenalkan kepada bahagian-bahagian kayak. Yang ni pula, gambar-gambar mereka sedang membuat latihan water confidence. Tengok tu makcik, kecoh. Bukan senang nak kikis ketakutan mereka kepada air. Dan bukan senang pula nak ajar mereka mengampungkan diri dengan bantuan jaket keselamatan. Yang Zafar teraba-raba macam dia orang tu kenapa? Tu bukan Zafar lah Mak, tu Zamir. Muka dia sama macam Zafar kan? Ini pula gambar yang sempat jangka masa kayak Muzamir dan Syamsul terbalik. Tengok tu makcik, Zafar jadi hero. Dia telah terjun ke dalam air dan cuba membantu Muzamir. Tidak. Mak, mana semua? Zafar! Kenapa dia gambar Zafar tu? Entahlah bang. Saya sendiri tak faham apa makna semua ni. Yang pasti, sejak saya bertemu dengan Zam, banyak
banyak persoalan baru mula berlega-lega dalam kepala saya. Dan apa ya? Saya yakin saya tahu semua jawapan.